Oke teman-teman, di sini saya udah siapin akriliknya juga ya, dan di sini udah saya bending, jadi tinggal saya rakit aja. Oke, di sini saya pakai 2 mili. Oke, saya akan pakai lem dulu di sini. Ini untuk bagian dasar ya. Oke, dan ini setelah kering. Oke, saya akan pasang bagian belakangnya. Saya pakai bening juga untuk bagian belakang. Oke, seperti tadi, lem. Nah, oke teman-teman, di sini saya udah siapin packing ya untuk resinnya. Jadi saya pakai list untuk list pakai resin. Jadi dia udah anti bocor. Oke, saya kasih beban dulu. Oke, untuk bagian bawah di sini pakai lakban ya. Jadi untuk sekat biar resinnya nggak kemana-mana. Oke, saya pakai 4 warna untuk resin. Oke, saya beri katalis. Oke, aduk secara merata ya. Oke, selanjutnya di sini saya beri resinnya untuk di packingnya. Oke, saya beri warna untuk warnanya, ada merah, ada hitam juga. Tuang sampai full ya untuk listnya. Oke teman-teman, di sini sudah kering. Saya coba untuk cabut ya. Nah, di sini udah jadi ya. Jadi listnya sekitar 5 mili. Jadi dia kuat. Oke, saya balik ya. Jadi atas bawah saya beri resin juga. Oke, seperti awal tadi. Beri katalis dulu. Hati-hati ya untuk katalis, jika terlalu sedikit dia akan lama keringnya. Oke, saya tuang lagi. Oke, ini setelah selesai dan saya cabut ya. Wow, kering keras juga ya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ini ya, sudah kelar untuk bagian listnya. Jadi ini udah aman, nggak bakal bocor ya. Oke, selanjutnya di sini harus diamplas ya. Jadi biar rapi, bagus.
Nah, jadi tinggal di bersihin ya. Oke, teman-teman, di sini ada dua. Jadi ini untuk yang tadi bikin merah. Ini belum dicuci. Jadi saya akan pakai yang untuk list biru. Di sini udah saya cuci ya. Oke, saya akan rakit untuk uang yang warna biru ini. Oke, saya beri background untuk bagian belakang. Nah, di sini ada filternya, satu filter untuk akuarium kecil, cukup ya segini. Cukup besar juga filternya. Oke, saya taruh di belakang. Nah, di sini ada lampunya. Di sini ada ball head-nya. Jadi bisa diputar-putar ya. Oke, saya pasang kuncinya. Untuk kuncinya di sini sudah ada dudukannya. Oke, masukin kuncinya dari bawah. Oke, lalu kencengin untuk bagian di ball head-nya. Di sini saya pakai lampu USB juga ya, sama seperti pompanya, pompa mini. Oke, saya pasang dulu pompanya. Ini pompa USB mini. Dan ini selang aerator ya. Oke, jadi dari tangki akuarium dia akan masuk ke bagian filter yang di belakang. Masukin selangnya sampai ke dasar filter ya. Jadi dia dari bawah akan naik. Oke, saya masukin batu dulu. Hati-hati untuk pompanya supaya tidak ngisep pasir. Oke, saya coba kasih air. Oke, setelah diisi air, saya benerin lampunya. Jadi tinggal atur posisinya, dan di belakang ada kuncian. Oke, saya coba nyalain. Oke, jadi kita tunggu ya, 1 jam 2 jam. Oke, teman-teman, di sini sudah airnya sudah bening ya. Sudah saya kasih ikan juga. Oke, sekian teman-teman.